Kontrakan supirnya terendam banjir. Nikita Mirzani berikan sindiran menohok pada Gubernur Anies Baswedan. Nikita Mirzani menggambarkan kondisi kontrakan supirnya yang terendam banjir. Tak hanya itu, Nikita Mirzani juga mendanai akun Instagram Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurut Nikita Mirzani, supirnya yang bernama Nunung itu belum tidur semalaman. Hal itu dikarenakan rumahnya terendam banjir sehingga tak ada tempat untuk istirahat. Tampak ia memposting video yang memperlihatkan rumah sederhana yang terendam banjir. Banjir yang menggenang sekitar semata kaki, namun karena tak ada kursi maka sang sopir tak ada tempat untuk istirahat. Terlihat sopir Nikita Mirzani itu duduk di atas kayu sambil kedinginan karena banjir tak kunjung surut. Di kontrakannya juga tampak beberapa barang rumah tangga yang sederhana, di antaranya lemari, dispenser TV, kipas angin, dan sepeda motor. Kemudian di luar kontrakan itu tampak beberapa rumah lainnya juga mengalami kondisi yang sama. Terlihat pula anak-anak kecil sedang bermain di genangan banjir. Pak Anies Baswedan, gimana ini nasib sopir saya Pak Nono? Dari semalam gak tidur itu, kelelep banjir kontrakannya. Kasihan Pak Anies. Pak Nunung itu udah tua, mana giginya ompong lagi. Lelah dia, airnya nggak surut-surut. Duh, alemong, pingsan itu aki-aki, tulis Nikita Mirzani. Itulah guys, sindiran menohok Nikita Mirzani pada Gubernur Anies Baswedan. Lalu bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.